basa-basi. Rekening menipis, Sarini dan Pak RB cuma makan ini berduaan di rumah. Senangnya nggak ketulungan, gede. Kehidupan Sarini sepertinya masih belum lepas dari sorotan banyak mata di media sosial hingga saat ini. Semua seakan mengikuti Sarini yang memang sering memamerkan foto dan video yang banyak dianggap hanya throwback dan editan belaka. Terlebih saat Sarini yang kini isi media sosial miliknya hanya seperti buku resep makanan, kian membuatnya jadi olok-olokan di dunia maya. Belum lama ini, istri Rendo Barak yang kembali sedang berada di Jepang mengunggah video makanan. Melalui instastory, wanita yang dinikahi Rendo Barak tahun 2019 ini penuh percaya diri memamerkan makanan yang sudah umum. Home delivery, tulis Sarini dalam instastory. Bahkan terdengar jelas suara penyanyi kelahiran Sukabumi itu saat merekam sajian makanan yang ada di atas meja. Iu, gede banget sayang, ucapnya dalam rekaman Instagram story tersebut. Sarini dan Rendo Barak saat ini memesan 2 buah pizza dan sebuah pasta untuk disantap di tempat mereka singgah. Cukup aneh memang sosok yang melabelkan diri sebagai princess dan istri seorang pengusaha begitu senang sekedar menyantap makanan tersebut. Pizza dan pasta bisa dibilang merupakan makanan umum yang semua orang nyaris bisa membelinya. Terlebih banyak restoran yang menyajikan pizza dan pasta saat ini yang membuat perang harga dan menjadikan harga kian murah. Saat ini nyaris tidak ada unggahan Sarini yang bersinggungan dengan profesinya yang dahulu membesarkan namanya sebagai salah satu penyanyi ternama di Indonesia. Katanya artis kaya raya, tapi ibu Sarini keciduk pakai HP 800 ribuan, istri Rendo Barak langsung dihujat. Sarini kembali dihujat netizen ketika ibunya Wati Nurhayati keciduk pakai HP 800 ribuan. Sarini dikenal sebagai artis papan atas tanah air yang kerap tampil mewah dan glamor. Tidak hanya dirinya sendiri, keluarga Sarini pun disebut-sebut sebagai keluarga kaya bergelimang harta. Kekayaan Sarini juga makin bertambah ketika menikah dengan pengusaha kaya Rendo Barak sejak 27 Februari 2019 lalu. Bahkan rumornya Sarini diduga mendapatkan uang bulanan sebesar 3 miliar dari Rendo Barak. Namun hal itu seakan tidak berbanding lurus dengan barang yang dikenakan oleh ibu Sarini, Wati Nurhayati. Adik Sarini, yaitu Aisyarani, baru saja menggelar acara khitanan untuk putranya Raja di sebuah hotel mewah. Bahkan acara tersebut dilangsungkan bak resepsi pernikahan dan keluarga Sarini kompak menggunakan baju serba hijau. Tetapi yang menjadi sorotan adalah ibunda Sarini ketika memegang handphone jadul menjadi perbincangan hangat untuk netizen. Melansir unggahan akun Instagram @kongli_willneverday, ibu Sarini menggunakan HP jadul merek Samsung seri Galaxy J7 Prime yang harganya cuma 800 ribuan saja. Sontak saja hal itu mencuri perhatian karena selama ini Sarini dikenal sebagai artis kaya yang selalu memuliakan sang ibunda. Kasihan, katanya, memuliakan uang jajan 3M sebulan, udah diwariskan kosan beratus-ratus pintu, istri konglomerat yang punya jet pribadi lo, kok emaknya pakai HP jadul, semoga sudah lunas, kata akun Instagram @kongli_willneverday. Buset, harga HP gue lebih mahal, ucap seorang netizen. Bentar lagi pos ganti HP-nya udah senyimak itu, saut yang lain. Entar bakalan ada yang ngeles kalau emaknya nggak bisa pakai HP model terbaru karena sudah terbiasa pakai HP yang lama. Jadi kalau ganti HP baru takut nggak bisa mengoperasikan gadgetnya. Sorry, sudah kebaca duluan gimana ngelesnya ntar, sindir pengguna Instagram. Serta masih banyak lagi komentar pedas yang dilayangkan netizen ketika melihat HP Wati yang cuma 800 ribuan saja. Hingga saat ini Sarini ataupun Rendo belum membuka suara soal HP sang ibunda. Digratisin juga ogah, ketajiran Sarini kian diragukan usai kejanggalan isi restoran Inces diungkap netizen.
Penyanyi cantik Syahrini kembali menjadi sorotan kala restoran miliknya di kawasan Bogor disebut tidak layak dikunjungi. Usaha Syahrini dalam bentuk restoran tersebut mendapat ragam komentar netizen yang merasa tidak layak untuk dikunjungi. Ketajiran Syahrini sebagai istri pengusaha kaya pun diragukan kala melihat isi restoran yang mendapat komentar kontra dari netizen. Hal itu dilihat dari unggahan Syahrini pada beberapa waktu lalu. Pada foto tersebut terlihat promosi di restoran Syahrini yang memiliki fasilitas untuk acara resepsi pernikahan. Yang mau resepsi pernikahan dan acara lainnya bisa di Pawon Bucetar Bogor, tulis Syahrini dengan foto latar belakang dedaunan di resto miliknya. Kemudian diposting ulang oleh akun Instagram @danunyinyir9ribon999. Dianggap tidak layak dikunjungi. Menilik dari banyaknya komentar di akun tersebut, tidak sedikit yang menyoroti fasilitas yang ada di dalamnya. Salah satunya mengenai sempitnya ruangan acara yang membuat netizen menjadi membanding-bandingkan dengan ukuran gedung kelurahan. Digratisin juga ogah banget, mending nyewa gedung kelurahan lebih gede dari itu, komentar salah seorang netizen. Bahkan ada pula yang menyebut jika restoran tersebut kurang pas jika dikunjungi oleh elit Jakarta jika dijadikan sebagai gedung resepsi. Kalau untuk kalangan elit Jakarta, tempatnya nggak cocok untuk dijadikan tempat acara pernikahan, tambah yang lainnya. Yang punya warung malah nggak pernah resepsi, sekarang warungnya disewakan buat resepsi. Kok lucu, saut netizen. Saking banyaknya konsep di tempat makan tersebut membuat beberapa netizen bingung. Seperti diketahui jika restoran milik Syahrini tersebut memiliki beberapa fasilitas. Tempat makan, fitness, juga kini bisa dijadikan gedung resepsi pernikahan. Warung plus tempat fitness plus ruang resepsi, besok-besok tempat kremasi, timpal lainnya. Sebenarnya gimana sih konsepnya? WKWK mumet mikiri imbon netter yang lain. Namun ragam reaksi netizen ini belum mendapat reaksi dari Syahrini. Diketahui jika wanita yang kerap disapa Ince sedang fokus menjalankan perannya sebagai istri dari pengusaha berdarah Jepang Reno Barak. Syahrini pun jarang berada di Jakarta, memilih mendampingi Reno Barak kemanapun ia pergi dan mengabadikannya di laman media sosialnya.